Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Video ini akan membahas sukulen Gastria, kembaran Hawartia, si lidah sapi, si lidah badak, mininya lidah mertua, saudara lidah buaya. Ini julukan yang digunakan para pencinta tanaman untuk menggambarkan si Gastria. Jadi apa yang dimaksud dengan tanaman Gastria? Dikutip dari dua sumber. Gastria adalah genus tanaman sukulen asli Afrika Selatan. Namanya diambil dari kata gaster yang artinya perut, merujuk pada bentuk bunganya yang seperti perut. Gastria dapat dikenali dari daunnya yang berbentuk lidah yang tebal, keras. Susunan daun yang bertingkat, spiral, dan terkadang zigzag. Berasal dari Afrika Selatan, di mana ia tumbuh dalam kondisi teduh ringan dan tanaman yang tumbuh lambat. Jadi, bagaimana membedakan Gastria dengan jenis sukulen lainnya? Dari ciri-ciri fisiknya, Gastria memiliki daun yang tebal dan berdaging, panjang, tetapi bulat, dan berbintik-bintik dengan garis-garis putih dan ujungnya tidak berduri. Gastria berukuran cukup besar, dapat mencapai maksimum 20 inci, tergantung pada varietas dan lingkungan. Bentuk bunganya seperti perut dan berwarna oranye. Jangan lupa like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.